Iya. Kakak Habibie sini lagi. Kak Rama kesini sama bapak kakak. Dedek Mariam halo gitu. Oh situ, yang gak kelihatan di sini samping kakak sih loh. Sini sama depannya ayah. Ayah. Ya sini ke belakang lagi. Oh batang ya wes lagi itu nggak apa-apa. Tiduran apa kali ya? Sini loh mau tiduran atau tiduran ya? Sini palaknya ya. Nggak usah kayak mana? Mundur dikit sakit. Mundur kak, mundur kak, palanya doang masa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channelnya Ratna Mardianto Family. Kenapa sini ada sini lo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah yuk sini yuk. Sama bantal ya. Ya aku lagi sama anak-anakku lagi kumpul. Anakku lagi liburan sekolah. Lagi main ke Cikarang. Kemarin dianterin sama Mbak. Mumpung anak-anakku lagi ada di sini, kita konten bareng nih. Kita mau bikin kenang-kenangan ya kak ya. Iya. Biar nanti ada kenangan gedenya ya. Bahwa kakak di kampung apa pernah juga YouTube maksudnya bentuk kenangan lah, enggak semena-mena kakak kamu ditaruh di kampung biar besok ngerti. Oh ya. Alasan paham ya, paham kenapa kakak sekolah di kampung. Harapan juga ya kak Bibi Ramadhan biar besok lihat video ini. Apa sayang? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Itu lu punya video tuh nyala terus tuh videonya. Ya. Heeh. Oke, saya mulai. Harap ngobrol apa ya? Mulailah. Lah. Matakannya kok kayak gitu? Kelas. Kelas apa, Kak? Kok kelas? Kelas. Mas Ramadhan kelas apa? Namanya kenalin dulu, namanya kamu siapa? Nama anak dulu. Aku namanya yang kenal paling gede siapa? Yang kenceng lah namanya Habibie Putra Mardianto. Yang kedua Ramadhan Yusuf Mardianto. Yang ketiga tuh kucirin di pojokan Mariam Ayundia Mardianto. Gak apa-apa, itu mah itu bayangan doang. Enggak. Ya Allah, namanya kamu gitu ya. Itu yang lewat. Ayahmu kalau diajak ngomong ya. Ayah, kenapa? Ayah di WA. Udah biarin lah. Saya kira apa berlalu itu apa? Yang lalu itu apa? Hobi, cil. Oh hobi menerang ngaruh. Hobi bocah sih lo, kayak anaknya bocah. Orang emang nggak hobi. Hobi ini apa le? Kok hobi? Mau dengar bahas. Ya wes, apa sih? Tapi ngobrol apa itu? Kamu suara apa kak? Kok suara? Kamu tuh cuntur? Enggak. Iya. Kenapa? Wah, jadi perhatian yang sini. Sini. Sekarang Bunda mau tanya sama Kak Habibie. Mana? Apa ini? Kak Habibie ke Cikarang seneng gak? Seneng. Senengnya? Seneng banget. Senengnya kenapa? Karena kangen sama Bunda sama Ayah. Oh, pintar. Selama di kampung seneng gak Atine? Seneng. Senang sekolah di kampung, seneng gak? Seneng. Emang bener ya? Ya. Jangan doa sama Bunda lu ya. Jadi kenapa? Beruang. Iya, maaf ya teman-teman, keluarga berencana jadi ya. Ya. Bujune ribet rono, ribet rene sing bocil ya berdoa. Senang sekolah di kampung. Senang. Bener. Iya.
Pengennya sekolah di kampung apa di Cikarang menurut kakak? Mau di kampung. Benar. Tapi sebenarnya pengen sama bunda apa enggak sih? Pengen. Nah, sekarang kak, sabar ya. Ya. Dan kakak Ramata. Tanyalah ya, sudah ayah ya, kok. Ini, kamu seneng gak ke Cikarang? Senang kali. Senang. Senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Soalnya ada bunda sama ayah. Masa? Sini. Siapa lagi? Soalnya mau di sini, mau di Cikarang apa? Di kampung. Kampung. Di kampung. Kenapa suka di kampung sekolahnya? Temenin ke ABB. Temenin ke ABB. Bener banget ya Allah. Yang kakak kenapa sekolah di kampung? Alasannya apa? Karena nemenin Dedek Ramadan. Nemenin Mbak. Sendirian di kampung. Ramadan nemenin ke ABB. Yeah. Kasihan sendirian. Saling menemani ya. Iya. Yeah. Perasaannya dia kan? Senang. Kalau di kampung ingat sama bunda sama ayah enggak? Enggak. Kok enggak pernah telepon ayah sama bunda? Hah? Kok jarang? Punya WA, aku enggak punya WA. Iya, harus bakar kelalaian. Kalau nomor mati kabeh pesan? Iya, nah. Nah, nomornya kudu di situ nomor sasi. Kemarin. Nah, kok gak pernah telepon? Aku pinjem lah punyanya Mbak lah, HP-nya lah. HP-nya buat telepon. Capek sekolah ya? Capek sekolah. Sekolahnya pulang jam berapa? Jam 3. Jam Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jam 3. Jumat aku pulangnya jam 10. Kalau di kampung, kalau hari Jumat sholat Jumat enggak? Hah? Sholat Jumat enggak di masjid? Hah, harus sholat Jumat. Cowok itu wajib sholat Jumat. Sama siapa berangkatnya, Kak? Enggak tahu. Enggak Jumat apa yang mana? Ya hari Jumat. Oh, enggak pernah. Ya Allah, ya harus sholat Jumat itu harus wajib kan kemarin Bunda ngomong. Kesana ke musola ya. Enggak tahu. Entar harus wajib, harus itu lah. Kalau sholat Jumat itu di langgar sini apa yang dekat kan jauh sih? Sholat Jumat di sononya yang waktu sholat itu loh kak, jauh sono loh ya, dekat kuburan sono loh ya. Kenapa? Naik sepeda ke sana. Enggak, kalau jalan juga nyampe. Nak ke sana itu pakai sepeda enggak boleh. Tapi ntar kalau udah gede harus wajib sholat Jumat. Ya. Cowok. Kirain di sekolah sholat Jumatnya. Agamanya Islam. Nah, iya. Berarti kalau cowok wajib sholat Jumat. Kirain itu kamu hari Jumatnya ikut itu. Apa pulang jam 3 Jumatan di sekolah. Iya, tak kira sholat Jumat di sekolah. Ya. Guys, anakku neng kene pirang dina ya? Rominggu lah. Ya. Engko nembe balik neng kampung dina Jumat sore insyaallah semoga lancar. Ayahe pas Ibu. Pas balik kerja. Bar iku apa sayang? Iki neng kene wis pirang dina? Neng sekarang wis pirang dina? Minggu wingi. Sawas plus kilo ya. Mau liburan kesini guys apa saya? Iya kenapa sini? Ini Kamis, nanti malah terus ini hari Kamis, ini hari Rabu, ya. Kamis Jumat, nanti Jumat pulang. Jumat sore pulang kamu. Ayah anterin sama bunda anda. Gimana? Senang. Dianterin gimana? Ntar kalau pas sudah itu dianterin ayah. Sedih apa senang? Sedihnya kenapa? Anak segede gitu tuh. Sedihnya kenapa? Anget sama bunda ya. Iki guys yang paling melo ya. Anakku sing nomor 1 melo kalau dulu pak pertama
nangis mulu kalau ditinggal ya Pak ya. Sekarang udah gede nih. Udah dewasa. Coba. Terbawa guys, seringnya bocah ini apa melankolis sih. Gampang nangis bocah ya awet cilik. Sekarang awet sekolah. TK bocah. Sini. Kalau ditinggal bundanya dianterin sekolah enggak mau bunda tapi kan ada si kroso. Iya sini. Kakak ramah palanya ini loh gitu. Lihat lagi sok di tengah-tengah enggak lu. Sini loh, aku mundur sini loh ramah. Jadi juga. Oh, palanya itu loh lah gitu. Tugas nangis. Nah. Kak ramah gimana ntar hari Jumat dianterin gimana perasaan? Ah? Perasaannya Kak Rama gimana? Pulang kamu lagi. Senang. Senangnya kenapa? Hah? Senangnya kenapa? Diantarin ayah. Sedih apa enggak? Hah? Sedih apa enggak? Enggak. Kok enggak sedih? Lah kan cowok kan enggak boleh nangis. Wah, ya ini sok kuat kalau gitu. Entok kok sekolah dia udah bisa ngelihat kakaknya kalau pernah nangis. Beda, ini kuat, ini melo nih. Sini lu jangan, ini pantatnya kelihatan. Ini melankoli. Ya kenapa? Jadi kenapa? Sini. Sini. Bulu tau ya, utuk. Ya Allah. Sini. Ya sini. Ini kak, ambil kak, ya kak. Suruh gendong kak. Sini. Iya. Kalau enggak rumit dia nangis ya dia. Edan Ramadan ya. Wes. Terus teh. Jelaske. Piye? Dijelaske di kampung. Kamu di kampung itu nemenin Mbak. Suaranya yang jelas, artikulasinya yang jelas dong. Kalau ngomong di video, aja ngamu orang-orang kamu. Ya. Nemenin kakak, mau nemenin mbah, ya mbah di rumah sendirian ya. Kalau di sana jangan itu apa? Jangan minta yang aneh-aneh. Minta jangan kudu. Jangan minta harus sekarang, jangan kayak gitu ya. Oke? Ntar. Ya melak. Kasih nama mbah ya. Sayang sama mbah ya. Kenapa? Mimi. Iya. Bentar kak sebentar kak di luar kak ke arah makan. Besar butan. Kak dulu guys, iklan dulu ya guys, maaf guys. Banyak kak iklannya kak guys. Kak Abibi juga ya kak Abibi. Kak Abibi nggak boleh marah-marah. Ambilin sayang, diisi dulu isi. Ternurut ya. Itu airnya habis diisi dulu mas. Boci, ini gue bantuin ya. Aduh, ya Allah. Ini kalau ini yang paling kecil buat nemenin bunda. Oh, ya buat masak bunda itu. Yang paling kecil. Kak Bibi juga sama ya. Kalau di kampung. Jadi duduk sayang. Kalau di kampung itu ya. Pinter. Sayang membah. Jangan minta aneh-aneh ya kak. Iya. Minta sewajare. Ya. Oke. Ntar bunda mana? Tuh temennya apa? Tuh kak ordennya kak, nyamuk apa tuh maksud semua? Bantuin mbah ya. Bantuin mbah. Dan dedeknya ketawa-ketawa saya. Iya cucu. Ya Allah banyak iklannya. Ntar mandi. Mau dedek. Yaudah mau. Mimi. Sini dan enggak masuk kamera dan. Ini ya dan. Iya tuh sini loh, tutup sini loh. Saya. Di sini sekarang. Ama. Awas kena kakinya. Sini tutup dulu. Astaga, itu mencang dia. Tidak, lukokin main pas sama
gitu. Ini tete Alta, ini ama tete Alta. Makan umil roti kayak gitu. Jangan lupa, jangan minta yang aneh-aneh. Iya. Itu aku enggak kelihatan di situ. Mantap level enggak mau. Terus ngobrol mana bingung aku mesti dikelalan kabeh. Apa san? Iya iya entar gantian. Aku udah pakai ini cantik. Besok gede mau jadi apa? Hah? Profesor robot. Jangan dulu. Jadi apa? Iya. Profesor robot. Profesor. Apa san? Profesor. Mau apa? Iya, mau jadi profesor ya. Apa? Kalau ngadu nih, mau jadi apa? Dokter. Dokter gigi. Amin, mukul-mukul. Apa? Mau apa? Habis lah, gua nggak ada nih. Itu apa? Mikrofon. Ini lo. Tak mikrofon. Oh. Oppo. Iya Oppo. HP-nya Oppo. Iya ini Oppo. Pasti. Kok. Harapan. Mau harus nggak sih kau tak mau. Lupa. Siapa? Siapa? Mau apa? Apa ini? Wow. Normal banget ya. Gue cuma turun nanti. Lah kakak mau tanya sama bunda apa enggak? Ada pertanyaan buat bunda enggak? Pengen yang ditanya di kampung ya, itu nemenin gue ya Le ya. Ya. Kak Bibi. Yang ditanyain apa kenapa? Ya. Tamatan juga ya. Udah kan gitu doang. Kan gak ada buat kenangan-kenangan besok pas besok. Ini apa? Apa kuda? Apa? Apa? Apa sih? Apa? Ini yang apa? Mikrofon. Ini? Iya mas, ya. Rusak ini ya. Rusak. Ya rusak. Apa? Ya Allah. Apa? Apa? Pengen aku mikrofon terus dengar TV kok ada ceritane. Ya nih. Udah tangannya udah. Udah di tempat situ dah. Anakku. Ayo ke. Jelas kan kan. Lapo aneh. Aku sadar ya. Oke, iki mumpung ceritane mumpung anakku nang kene tak ajak cerita malah kayak gini, jadi videonya jadi nggak jelas, ngalor ngidul. Apa ikut video aneh-aneh? Angel jadi bujar kan? Orang di subscribe jadi ya bingung, harus ngerti kayak apa? Eh mumpung anakku neng gini, tak kenal ke? Ben bro, ke anakku neng gini gitu, ke ben bro, Habibi. Karo Kak Rama. Nah, anak aku telu. Kayak siji Kuprit sing biasa nongol ning videoku. Iki sing paling gede hati iki. Sing nomor loro Rama. Yang kedua. Kan yang paling gede kan ini yang kedua. Ini suaranya kan bengok-bengok ya gini nih keluarnya lah. Oke, yo wes saya. Yo wes, yo wes. Yo wes guys. Kita di kampung menang kok, enggak lama waktu. Oke, lagi aja drama. Wes, berlima kami. Berlima sih berlima, benar ya? Ya, berlima. Lanjut video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu kita saja. Terus aku ya guys, buat yang nonton aku, semoga kalian sehat-sehat semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Yeah.